Halo semuanya, nama gue Wahyu dan kita lanjut lagi main game Roblox. Ini Osal Tower Defense ya, ini tengah malam banget ya di tempat gue. Mungkin sekarang jam satuan, jam satu lewatan. Yang kedua ya, maksudnya summon kedua di banner ini yang keluar tuh si Guard. Sedangkan yang pertama tadi si Itachi nih. Nih, ini di akun gue yang satunya, gue main dua akun nih, aduh susah banget ya. Nah ini nih, ini akun gue yang satunya, gue pakai dua akun. Karena yang pertama gue gak dapet, akhirnya gue pakai yang masih baru ini ya, karena gamenya banyak. Garpnya gak dapet, yang pertama gue dapet. Jadi nanya, Garp OP, gacha, Garp bagus kah? Ah, Garp bagus katanya ya, Garp bagus. Coba kita langsung lihat aja nih ya, Garp kayak gimana sih Garp ini. Karena yang di yang pertama gue ini, di akun pertama gue ini gue dapetnya si Itachi. Dan disini juga ada mode baru, ini ada mode farming level 50 plus. Tapi ya untung punya gue yang barunya juga level 51, jadi bisa kita main-mainin dua-duanya ya. Oke, kita langsung gaskan aja. Kita udah dalam dungeonnya, ini harga Garp ini 500 perak doang. Ini gue yakin ini gede sih ya, tempatnya gede asli. Kita main normal aja ya, ini agak-agak berat tau ini. Mana ya tempat keluar tadi? Oh ini, ini tempat Divian kita, berarti dia di sini nih ya. Ini kita handle dulu pakai akun pertama kita aja nih ya, karena konan ini udah seribuan, damage lumayan lah ya buat awal-awal. Kita taruh aja langsung di sini nih, kita taruh dulu di sini. Gak apa, kita taruh depan. Gua nggak tahu ini damage berapa nih, belum gue lihat tadi ya, salah. Terus kita lihat dulu, kita deploy. Ini level 26, damage itu 312. 312 ranknya 25 per 7 detik. Ya ini musuh-musuh awalnya aja udah gede damage, health-nya tuh seribuan anjir. Berapa sih ini? Nggak kelihatan anjir. Coba kita lihat animasinya dulu nih. Kayak mana animasinya? Oh, ngapain itu dia? Itu nembak rudal apa ngapain? Gua gak tahu, itu kayak nembak rudal deh. Apa ngelempar batu itu? Oh, gua dapat sayur noh. Upgrade keduanya berapa ini? Upgrade keduanya ini 550 ya. Dia bakal nambahin 357 damage. Upgrade keduanya 600, coba kita upgrade dulu. Oke. Sekarang damage itu udah 1200-an. Terus yang upgrade ketiganya dapat skill nih, Mountain Smash. Tinju gunung anjir. Kita bikin ini dulu kali ya, Bulma dulu kali ya. Kayaknya awal-awal kita main Bulma dulu ya, biar kita enak nanti mainin Garpnya. Oke, sekarang gue udah max nih ya, Bulma gue 8 biji. Sekarang kita coba di upgrade ke 2 nih. Upgrade ke 2 ini masih 1250 per ranknya 25 per 7 detik. Di upgrade berikutnya kita bakal dapet ranknya itu 10 plus 13.000 ya. 1300 ya, 1312,5 damage nya plus ada skill barunya gitu ya. Coba kita langsung aja. Jadi dia AOE circle gitu, AOE bullet ya. Di upgrade ketiganya, di upgrade keempatnya ini nambahnya 2000 damage. Kita upgrade lagi. Upgrade yang ini terakhir bukan? Oh enggak, upgrade yang semi akhir ya, semifinal nih. Nambah 10 rank, 0,4000 damage plus ada skill baru juga, Giant Cannon Throw. Wah, gede banget anjir. Ini GG sih. Upgrade terakhir nih, nambahnya 5000 damage, terus ranknya tuh nambah 5 lagi. Yang berarti kita dapat 13.687 damage per 7 detik. Ranknya tuh 50. Tapi ini enggak hybrid ya. Enggak hybrid ini. Enggak apa-apa lah. Lumayan, tapi itu damage-nya gede loh. Damage-nya ranknya gede anjir. Kayak Kuma juga itu, mirip-mirip Kuma itu. Kita taruh sini aja deh. Tuh ya. Coba animasi gimana itu? Kita animasi dulu. Amat. Wah anjir, itu datang dari mana dah? Tiba-tiba jatuh gitu ya. Oke, sekarang kita taruh-taruhin dulu Goku di sini nih ya. Kita taruh-taruhin dulu Goku di sini. Sama si Blackbird nih. Ini Blackbird. Kayaknya gue bakal buatnya begini aja nih. Gue belum tahu nih ya bagusnya gimana. Cuman kita coba dulu yang begini.
Oke, ini kita lasin semua aja ya. Las sama yang ini nih. Ini first aja kali. Terus yang di sini deh. Oke, las. Di sini juga 9 las. Ini juga las. Sama ini juga las. Oke, sip. Kita taruh Goku-nya dulu di sini. Apa kita taruh Garp dulu aja? Kita taruh Garp dulu deh. Biar lebih santuy. Oh ya, ini kita belum kita buff ya. Coba gue pengen lihat kalau misalnya di buff ini level 20 berapa ini? 26 ini dapat damage berapa ini? Sebentar nih ya. Karena Erwin ini lebih gede di tempat gua yang akun pertama ya levelnya. Jadi gua taruh di ini aja. Gua salah nih ya, malah gua taruh di Merlin bomnya. Aturan gua taruh di Erwin ya. Kita taruh dulu Merlin buat ngebusnya biar sampai sini. Erwinnya kita cycle aja nanti. Di sinilah ya. Jangan kejauhan. Mana enak ya? Sini aja deh ya. Oke. Oke. Sip. Merlin 2. Kita rank boost dulu biar dapat Erwinnya. Terus kita, oh ini nggak dapat semua ya. Yang kena air dulu deh ya, yang kena dulu nih. Ini jadi damage-nya kita 25.000 ya. Ini masih awal nih ya, masih buff yang pertama ini. Oke, ini buff yang ketiga. Kita lihat damage-nya jadi 41.000. Itu kalau misalkan, berarti kalau misalkan level 80 dapatnya 50 ribuan kali ya. Ya 50 ribuan kali, sekitar 50 ribuan lah. Itu lumayan sih. Lumayan GG lah ini, OP juga 50.000. Oke, jadi itulah dia ya Showcase Garp nih ya. Jadi dia tuh total damage kalau di buff level 26 itu sekitar 50 ribuan. 42.000 ya tadi ya. Dan kalau misalkan kemungkinan nih kalau misalnya di level 80 itu mungkin sekitar 50 ribuan damage-nya gitu ya. Jadi thank you banget buat kalian sampai habis, dan sampai jumpa lagi di video kita berikutnya.